ada barang-barang special untuk kita nih pasang FZ6 yang besarnya adalah ini, which is the mid pipe untuk ganti exhaustnya, thermal exhaust. Lepas itu sini ada tank cap aftermarket. Sini ada speaker, rem, dan ini special. Kita ada dalam sini ada aksesori. Ini radiator set cover custom punya untuk FZ. Kita bagi untuk Kawasaki Z750 punya fitting tune. Ini kita ada sini kita ni ada benda special. Ada exhaust 2, exhaust dari Shopee. Dan untuk sebelah sini kita ni ada barang special 1. Untuk motor Z750 visor. So, ini adalah barang-barang yang kita akan pasang malam ini. Kita cuba mana yang dapat, mana yang sempat, mana yang boleh dibuang. Okay, pertama sekali kita pasang barang yang senang dulu untuk dibuat. Tank cap. Okay, buka semua. Cabut kita barang belum mau. Nah, baru nampak ada satu lagi di dalam yang peminat mau dibuka. Okey, lepas ini mungkin boleh cabut. Boleh cabut. Okey, tanpa siring dulu. Lubangnya,
kan, dapat cek itu semua. Satu barang sudah pasang, lengket. Next, kita cari yang senang-senang dulu, yang indah memerlukan modified. Oke, kita pasang Sidemirror dulu. Oke, untuk kita pasang Sidemirror, kita nih buka dulu yang ini aftermarket semua. Oke, kita buka di sini. Cari apa lagi barang yang akan dipasang, barang yang kecil-kecil yang boleh tak ente apa lagi ada. Nampaknya tidak ada, so next kerja is the big job lah. Kita ni buka exhaust original yang kita pasang exhaust after market. Okay, sebelum kita ni tukar exhaustnya, dengarkan dulu dia punya bunyi exhaust yang original. Ini bunyi cold start. Kerusi dulu. Lepas kita ni buka kerusi, kita ni buka cover sealing sini. Ada satu nut atas sini saja. Lepas tu ada pin bawah sini dua, cabut saja. Lepas tu next kita ni akan buka benda ni belakang ni. Dia ada nut sini dua, satu sini, satu sini dan satu lagi di bawah sini. So dan kita ni akan buka. Lepas saya buka, ini boleh cabut.
cabut. Kita gantung di sini. Oke, next. Ini pin nozzle-nya, exhaust ini. Oke, ini kita buka dulu bracket untuk delesen. Satu, kedua kiri kanan. Kedua sini, kita buka dulu. Next. Sebelum kita mencabut exhaust-nya. Ini buka pipe nya dulu, longgarkan sini di punya bracket. After that satu set ini kita ni boleh cabut ke belakang. Ini sudah longgar. Ini sudah buka. Lepas tu exhaust ni boleh baru. Ini pipe yang akan diganti. Oke, ujungnya ada bagi punya adapter. So, cuma itu kurang lebih positionnya. Ini dalam sudah ada spring. Next yang akan dipikirkan, ini lagi modified bracketnya, mounting. Untuk kita ni pasang di sini, tarik kemari. Oke, ini backupnya, testing. Belum lagi berpasang habis, bracket belum pasang. Ini testing, cek apa panjangnya. Bolehlah. Preview suara. Untuk kita test, preview suara. Sebelum di lock habis.